Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam kondisi insyaallah sehat walafiat, dan mudah-mudahan yang terpenting adalah kita semua dalam kondisi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan yang kemudian sering muncul ya, atau datang ke kita. Apakah kemudian semua amal perbuatan kita akan berbalas di yaumil akhir nanti? Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di yaumil akhir nanti, sebagaimana yang kita imani dalam Al-Quran, Allah sampaikan bahwa tidak ada satu amal pun kemudian yang terlewatkan. Suatu perbuatan kita yang positif maupun yang negatif, yang mengandung kebaikan maupun keburukan, di yaumil akhir nanti, di hari kemudian nanti semua akan berbalas. Yang baik sekecil apapun kemudian Allah akan balas kebaikan yang kita lakukan, dan yang keburukan juga begitu. Sekecil apapun kemudian Allah akan balas sebesar dengan kadar maksiat ataupun keburukan yang kita buat. Allah berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sekecil biji zarah, sebutir debu, maka Allah akan perlihatkan nanti balasannya di yaumil akhir. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan, melakukan maksiat sekecil apapun, seperti kemudian zara atau sebutir debu, maka Allah akan perlihatkan, Allah akan nampakkan nanti di yaumil akhir nanti. Sehingganya saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita lalui hari-hari kita dengan bijak dan berupaya semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal soleh, sehingga yang kita dapatkan adalah balasan kebaikan yaumil akhir nanti. Dan berupaya kemudian semaksimal mungkin untuk memperkecil maksiat-maksiat kita, untuk kemudian mengurangi pertanggungjawaban di yaumil akhir nanti. Dan saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terlewat sedikit pun di yaumil akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang agung, hakim yang besar di yaumil akhir nanti, dan tidak ada satupun makhluk yang akan terzolimi dengan putusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama seperti hakim ataupun pengadilan dunia yang bisa saja subjektif atau ada unsur kemudian merugikan orang lain. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua akan dihakimi dengan seadil-adilnya. Bagaimana kemudian agar dalam setiap hari kita ya, kita bisa terbebas daripada dosa, maka berupayalah kemudian memperkecil maksiat, dan yang kedua adalah memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan dimanapun perbanyaklah istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dan mudah-mudahan kemudian dengan istighfar kita yang kata Nabi minimal 100 kali, maka ini mudah-mudahan akan menghapus dosa kita dan memperbanyak amal-amal soleh kita. Dan saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Pada intinya adalah semua amal buruk maupun baik akan berbalas di yaumil akhir nanti, dan tidak ada satupun kemudian yang terlewatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.